Walaupun ada pertikaian berkenaan dengan dengan pelantikan speaker, saya berpendapat bahawa itu bukan cara kita menyatakan bantahan. Hari ini hari untuk kita mengangkat sumpah. Jadi kita perlu menghormati Dewan dan juga menghormati majlis mengangkat sumpah. Ya? Cara macam mana kita nak bantah itu boleh kita buat sewaktu perbahasan nanti ataupun selepas upacara perasmian pembukaan Parlimen pada hari esok dalam perbahasan ataupun melalui standing order dalam pada hari Rabu nanti. Jadi bagi saya, saya rasa lebih baik hari ini kita menghormati majlis dan kita tidak buat apa-apa tindakan yang boleh mencemarkan image Barisan Nasional sebagai pembangkang yang berwibawa. YB, what do you make of some of the many of the BNMPs who left the Dewan today? Saya hanya cakap bagi diri saya lah, ya. Saya tak nak cakap bagi pihak orang lain, ya. Okay. Your party president walked out and you didn't walk out. Do you think that there will be repercussions in within your party? Itu saya tak pasti. Saya buat keputusan yang saya rasa pada pandangan saya betul untuk menghormati majlis mengangkat sumpah pada hari ini. Ya. Yeah? Okay. Thank you very much. Thank you so much, baby. Ha? Ada kan? Ada sini. Ya. Allah dengan terdapat. Apa yang telah pun dijanjikan kepada rakyat Malaysia. Ini adalah amat penting hari pertama Parlimen yang baru. Kita mesti memperlihatkan dengan jelas peraturan peraturan dan undang-undang Dewan. Dalam keadaan yang dapat memberi makna kepada prinsip dan amalan demokrasi yang sihat. Okay, thank you. What do you wish for the government? How do you wish for the government to treat the opposition? Kita kena tunjuk kita mengamalkan demokrasi yang konstruktif dan baik. Dan dulu bila kami dalam kerajaan, kami selalu dipersalahkan. Jadi sekarang ni mereka sepatutnya menunjukkan bahawa peluang untuk pembangkang bersuara yang telah pun dinafikan sebenarnya dalam pelantikan speaker. Di mana saya kata kami bukan membantah pencalonan speaker, kami bantah dari segi tidak mematuhi peraturan dewan. Tapi wakil-wakil rakyat Barisan Nasional tidak diberi peluang untuk menyuarakan perkara ini. Will you be the head of the opposition in Parliament? That was the party made a decision. I leave it to the party to whatever decision, to whatever views. Probably they should explain
some extent why they did what they did. Okay, thank you.